full CLA. Hmm. Sekarang kan planar compare CLA. Di tengah CLA, kanan kiri planar. Berarti nanti kombinasinya berapa? Berarti 88. 88. Medelanya pakai full ini, Mas. Ini sama itu, ada brand lokal si Tavini sih sekarang. Hmm, tapi belum datang ya? Belum. Kemarin mentahan udah coba di sini. Terus di finishing 16 spoke. Ini di Jepara kayak ginilah konsep dikit-dikit kita. Sih sih. Feklek. Ah, mending lur iki lur. Ini ana lanang B ini. Nih sih Mas, Mas ana ulap-ulap Mas. Oh, ana nosen news ya. Wah, iki. Jadi konsepnya seperti ini ya. Sekarang kita spill untuk amunisi terbarunya Alpha Air Audio yang kemungkinan ini yang akan dibawa ke Sumber Sewu ya. Ada beberapa box T24N made in SS di Bandung custom. Yang ini bukan RT24 ya. Ini T24N. Kalau biasanya RT24 kan RDW itu di sini ada logonya RDW-nya, tapi yang kali ini custom SSD Bandung. Ada beberapa biji ini. Wah, ini sekarang zamannya T24 ya. Ini yang masih plastikan ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 box. Terus yang sudah terbukanya ada 4 box, kayaknya kemarin sudah dipakai sama Alpha Air Audio. Yang ada lagi nih. Nih ya. Made in Super Sound Device SSD T24N. Do not use without dedicated preset. Nah, ini ada juga kayak spesifikasinya. Powernya 1400 watt. Impedance-nya 4 LO, 8 high dan 4 pasif. Per 4 pasif. SPL-nya 107 dB LO dan 112 dB high. Frekuensi range-nya 65 Hz sampai 18 kHz. Lalu di sini ada tuning frekuensinya 75 Hz. Kemudian ada coverage 60 x 40 per 90 x 50. Beratnya 33 kg. Ada tulisan juga di sini made in Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Dan juga ada barcode. Barcode ini kayaknya nanti kalau di scan ini muncul manual booknya ya. Nih seperti ini lor. Nah ini juga bisa dijadikan pasif ataupun by amp. Tinggal diceklek-ceklek aja ini. Nah seperti ini. Kalau ke bawah ini pasif, kalau ke atas by amp. Ini amunisi barunya Alpha Air Audio. Lalu di sebelah sini ada box Lumit SDX Legend ya. Box Legend tinggal tersisa 4 biji aja ini. Untuk yang mid high-nya kayaknya sudah laku semua. Yang ini box Lumitnya tinggal 4 biji.
Wah, ini ada lagi yang ketinggalan, satu box lagi T24N. Nah, ini dia yang amunisi baru Alpha R untuk tahun ini, pakai SLA 21 in, made in SSD Bandung juga. Kalau ada total berapanya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 box SLA 21. SSD ini yang pakai SLA SSD seperti ini ada yang saya ketahui ada IMA, kemudian Proton, lalu siapa lagi ya? Oh, anu, RVM. Terus banyak deh yang pakai SLA 21 in. Ini meskipun sama-sama 21 in, kalau sama punya EGP beda. Kalau punya EGP itu CLA, memang CLA jumbo 21 in, dan itu ukuran serta skemanya memang khusus buat BP audio sesuai requestan BP. Kalau yang ini SLA 21 in sepertinya skema, ukuran, dan juga bentuknya sama kayak yang box SLA lain dari SSD yang dipakai sama sound yang lain, tapi mungkin isinya yang berbeda. Kalau di sini di Alpha R isinya pakai Lavoisier dan RDW. Kalau yang SLA-nya ini kalau nggak salah isinya Lavoisier semua. Ya mas, mas SLA ini Lavoisier. Anu mas RDW bos. Oh RDW malah. Lavoisier-nya itu. Lavoisier yang anu planar. Ya, planar ada dua, isinya masih dua jenis. Sing Lavoisier 13 box, RDW 17. Planar itu 30 box kan. Di sini 22 ini 85 sentrik. Ibu kurang telepon no, bos. Oh iya. Nah, ini box full macam mana? Yang SLA full RDW berarti. Full RDW. Tiga RDW sesungguhnya kok. RDW. Berarti jumlah tetap ini mas 16. Sementara 16.10 kayak wis cukup lah bos, soalnya tatanan kita kan butuhi kan rolas 44 ta bos. 16 banding 30 itu kan pas ya. Berarti tetap ya, tetap CLA campur planar. Jadi SLA itu CLA. Sumber sewe 2 tahun kemarin kan full CLA. Sekarang kan planar kompar CLA. Di tengah CLA, kanan kiri planar. Berarti nanti kombinasinya berapa? Berarti 88. Medelanya pakai full ini, Mas. Ini sama itu, ada brand lokal si tahu finishing sih sekarang. Tapi belum datang ya? Belum. Kemarin mentahan kita coba di sini. Terus di finishing 16 box. Ini paling bawah enggak 810, tambah itu 16 box. Yang dari NA itu. Itu anu, liner double itu apa singlean kayak single. Tel ya? Oh, single. 16 box single tapi power dose bos. Wah. Ampun pedes sih. 10 in 10 in single. 10 in. 10 in single ya. 10 in sama Twitter. Terlalu ampun pedes sih. Dari mana mas, produksi mana? NA. NA itu ini loh bos. Lokal Malang sini, lokal Ipari Mas itu lo. Apa ACS? ACS apa ACS? ACS lho bos. ACS. Kita pakai brandnya Mas Mas Sopo itu. Mas Yoyo Mas apa itu yang punya. Jadi full RDW disisipin tambah topnya itu Mas Yoyo itu. Di tahun ini paling itu. Oke, mantap. Kalau yang ini isinya apa Mas? Speakernya pakai Lavoisier. Lavoisier juga. Lavoisier apa dengar? Iya. Ini? Oh, le nganu le apa? Twitter itu. Twitter sama M120. Mek anu middle RDW ya? RDW, RDW sing sing apa sing apa? Sing anu putih. Apa sing 12 ini lho, Mas? Tak paham. Kemarin ono sing gile kan ono nang ndi yo? Wis sing gile bukan kan nanti, Pak yo? Yuli. Oh, ini Yuli loro ya. Oh, ini loro. Kan 16 apa di sini 12. Sing dua ndi? Mas Hendrik sing dua nih pembelikan. Kalau ini kan ini sekarang kan musim ini ya. Iya musim. Ini pedes tambah punya ini satu waduh. Nang kuping yang ini. Spek tulup berarti. Dulu kemarin kan orang ada lebas ya. Sekarang pas sama menduran bos kali pas dok. Iya.
Zamannya tulup-tulupan ya. Nah. Tahun 2000 nganu ada adalah bass ya. Sekarang kan bass tambah topi ya. Terus yang dibawa ke Jawa Tengah? Jawa Tengah insyaallah kita pakai ini tok. Topnya pakai ini tok. Topnya pakai T24. Nah, mau pesen lagi belum kanutut, Bos. Pesen sing punya EA, JS punya itu kan. Jadi ini 8 apa gitu sudah ngatasi wis koyo lek T24. Buat 12 sub ya. 12 sub. Simpel lah, Bos. Notoi kak. Karangelan. Info cek sound sumber saya kapan, Mas? Apa langsung? Amin 7, amin 6 lah. Nanti tak kabar-kabari lah. Itu langsung di Fuso. Langsung ya, langsung prepare kayak gadgetan kemarin. Fuso langsung katanan jadi, terus berangkat ke sumber saya itu atau amin 5. Oh iya ya. Monggo lek bareng-bareng. Tapi ini Pak Fuso. Siap, wes nanti kita ketemu di sana aja. Siap, siap. Ya, tadi itu. Apa? Ditawarkan ini, Bosku. Oh iya ya. Beres, beres. Nah, ini loh tadi sudah kita tanya-tanya sama Mas Sidit seperti apa. Isinya ternyata yang ini RDW, Lur. Seperti ini contohnya ya. Ini magnet gilapnya ini. Ini speaker yang mau dipasang ke box planar. Lavosi sama RDW. Yang box planar ada di Mas Hendrik di mana itu? Rejoyoso Bantur. Nih, kelentekannya. Apa ini? Kelihatannya sampai ngelentek ini ya. Ini yang akan dipasang ke box yang masih dicat ulang yang di Bantur. Nah, ini box planarnya, Lur. Banyak sekali. Yang ini isi RDW. Ini si RDW yang sebelah sana isi lavosi. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 box isi RDW. Lalu yang di sebelah sana ada 12. 12 box isi lavosi. Kemudian kita spill juga di sini ada power ya. Power yang dipakai Alpha Air Audio untuk tahun ini. Masih tetap full RDW semua ya. Mulai dari sini ada RDW NR 13004 MK3 sebanyak 1 2 3 4 5. Kemudian untuk yang di sini ada RDW NR 8004 MK3 sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 7 biji loh. Ini khusus untuk middlean ya, atau land array. Lalu yang sebelah sini ada RDW FA23 untuk subwoofer. Ini yang masih FA23, belum yang pro. Jadi ini dulu FA23 ini Alpha Air termasuk yang juga pemakai pertama yang ada di Malang. FA23. Terus ini ada berapa jumlahnya ya? 1 2 3 4 5 6. 6 dikali 3 berarti ada 18. 18 power FA23 RDW. Nah. Terus juga lighting-lighting di sini juga lengkap. Lighting, beam. Terus parlet sana, beamnya TRF Clara. Terus ini parlet masih lengkap semua Alpha Air Audio. Ini harga kayaknya powernya sudah laku, harga kosong. Ini beam. Ada lampu disco juga. Nah, pokoknya ini ready untuk amunisi Alpha Air Audio tahun 2024 SLA21 dan planar 21 in SSD Bandung. Jadi sekarang speknya full Bandung. Untuk tahun lalu full UAP, sekarang ganti full SSD. Mantap, wis. Alpha Air Audio. Nah, ini dengar-dengar truk anak lanang mau
ada ini, ada saudara baru lagi ini. Armada iya, baru ini. Soalnya ya apa bos ya? Cek kayak ririan bos. Mana nih bos sih? Cek bodoh oleh anak lanangnya bos. Tadi nang tambah armada lagi bosku. Soalnya tahun depan kan minim kan satu anu dua titik kita gitu, bos. Iya. Yeah. Tiga titik. Sementara tambah satu armada tok. Jadi dua titik sama-sama anak lanangnya gitu loh bosku. Konsepnya terke sama kayak yang lama atau gimana mas? Tak kasih bocoran dikit ya. Monggo. Ya gak sama sih. Ini truk kedua ini yang oren bos. Biar ada anak-anak ada lanang bin bos. Ya podong lah podo ae bos sih. Iya ya, nah, tim 1 tim 2 nah, ben truke podo mending. Ya. Bos, gua sekali lagi battle no. Iya sih ya. Tipis-tipis lah tak kasihan tipis. Berarti sudah mulai dikerjakan mas? Sudah bos, ini proses cutting bosku. Kemarin pada senangnya sudah proses cutting bos. Terus rilisnya mungkin mau dibawa ke Jawa Tengah mungkin? Jawa Tengah, dua-duanya pakai anak-anak saya keluar satu doa. Oh. Ke Kudus tau bos, yang anu kan apa namanya? Gagal sing di Jepara. Kayak ginilah konsep dikit-dikit lah. Sisi. Kemarin. Feklek. Nah, wuh, mending lho regular. Ini anak lanang B ini. Nih saya mas, ono ulap-ulap ya mas. Oh, ono nosian news ya. Wah iki. Jadi konsepnya seperti ini ya. Bocornya kayak gini dikit-dikit lah. Orange dan putih. Truk ya bos. Giga lah. Giga. Wah keren nih. Yang satu nih warna hitam ungu. Yang ini yang lama? Kok ungu toh? Magenta. Itu pink tua. Pink ya, oh ya pink. Iku sakjane ya perlu dipoles lagi tapi mbok wis waktu 2 tahun iku. Ben natalan dipoles. Agak sing peset san. Lah, iki sopere lho nggo bos, kalau gara nih. Spesialis anu kowe iki. Spesialis jemping. Lah, jemping. Nah, iku lho infonya. Infonya armada baru lagi. Selain spek sonnya yang baru, armadanya juga baru. Ya enggak baru lah bos. Baru lah. Kalah. Tadi nanti rilis mungkin ke Kudus mas ya? Langsung ke Kudus bos. Langsung ke Kudus. Bawa anak lanang dua. Karena anak lanangnya juragan mau siji. Nanti berarti anu jalur adik mana? Kalau Faru jalur adik. Nah seperti itu loh. Jadi nanti yang truk lama ini bakal punya saudara truk baru lagi warna orange putih anak lanang Alfair Audio. Oke.